Okey, dan untuk waktu ini kita akan terus saja ke Bingkisan. Ini istimewa untuk sempena hari Deepavali yang kita cakap di awal tadi. Kolum, apa kata? Terus kita saksikan. Tidak ramai yang maklum mengenai profil sekretariat khas untuk memperkasakan usahawan India, SEED. Ada menyangkakan SEED sebuah badan bukan kerajaan, NGO, dan ada melihatnya seperti satu unit di bawah parti politik kerajaan yang berteraskan kepentingan masyarakat India. Sebaliknya, dinaungi Jabatan Perdana Menteri. SEED Putrajaya telah mengadakan satu pertandingan membuat kolam ataupun rangoli yang julung kali diadakan. Lebih kurang 20 orang peserta adalah kaki tangan SEED di seluruh negara yang mengambil bahagian dalam membuat kolam yang tercantik. Bagi penganut Hindu, sambutan Deepavali kurang serinya kalau kediaman atau ruang pejabat tidak dihiasi dengan kolam. Seperti kemeriahan perayaan lain, masyarakat India juga turut membuat persiapan bagi menjadikan sambutan Deepavali mereka lebih bermakna tahun demi tahun. Dan kita gather semua orang dekat sini hari ini untuk membuat pertandingan kolam antara staff-staff untuk merapatkan lagi hubungan silaturahim kita bersama staff-staff. Dan of course, pemenang kita akan beri hadiah. Ini adalah kali pertama kita anjurkan pertandingan seperti ini. Dan kita harap tahun-tahun akan datang, kita akan berterusan dengan pertandingan seperti ini supaya semua staff dapat mengambil bahagian dan kita sekarang dah ada satu aura untuk menyambut hari Deepavali. Hadir sama dalam pertandingan membuat kolam atau rangoli, Datuk Dr. A.T. Kumara Rajah, Ketua Pegawai Eksekutif SEED. Dengan adanya pertandingan ini, ia dapat memberi penyatuan warga SEED di seluruh Malaysia dan juga sebagai simbol kerjasama seperti sebuah keluarga kerana proses membuat kolam biasanya dibuat secara beramai-ramai. Untuk menghasilkan kolam yang cantik, ia memerlukan kesabaran, ketelitian serta fokus. Malah kolam juga umpama tiang seri yang bertindak memeriahkan lagi perayaan cahaya ini. Sempena Deepavali untuk 2016, Sekretariat mengadakan pertandingan kolam untuk staff-staff. So, bagi kumpulan kita, kita buat kolam bertemakan merak. Di mana bagi masyarakat India, merak itu adalah satu lambang macam loyalty. So, tema kita sempena Deepavali, color rangoli ini color warna-warni. So, ini tema kita yang kita pilih. Dan ini saya mengucap terima kasih kepada pengurusan Sekretariat SEED kerana memberikan satu peluang keemasan kepada semua staff supaya kita boleh menyambut hari Deepavali di samping di masa yang sama mengeratkan lagi hubungan antara sesama staff kita. So, harapan kita semoga hari Deepavali ini memberikan satu kuasa, satu syakti kepada seluruh masyarakat India yang mampu bekerja keras dan juga menyumbang kepada pembangunan negara. Menurut legenda, hiasan kolam ini merupakan lambang penyembahan Dewa Lakshmi, dewa kekayaan yang dipercayai hanya akan mengunjungi rumah mereka yang mempunyai hiasan kolam di pintu masuk rumah. Sekalum tahniah ke atas Sekretariat Khas untuk memperkasakan usahawan India, SEED, kerana berjaya merealisasikan pertandingan membuat kolam atau rangoli yang julung kali diadakan pada tahun ini.